masih segar dalam ingatan. Di saat kali pertama aku menjejakkan kaki di tempat ini, semuanya terasa asing sekali. Di mana aku harus belajar untuk berdikari. Sekadar pakaian, kelengkapan, makan dan minum akan menjadi tanggungjawabku sendiri. Tak putus-putus ayah berpesan untuk menghargai peluang yang ada. Dengan doa dan harapan, aku ditinggalkan di tempat ini.